adalah tempat yang baik untuk mencari teman. Dan ada berbagai gameplay berbeda setiap hari di guild. Aku akan membawamu melihat-lihat kalau sempat. Wow, aku suka suasananya. Kota yang misterius dan kuno melahirkan kami yang unik. Prontera dan... Selamat datang. Karirku baru saja dimulai, tapi... Kami para merchant Gathan Caravan adalah yang paling bisa dipercaya, miau. Thank you.
Evalina Lecha Zahra VTuber. Selamat datang di stream. Halo, assalamualaikum. Tes, astaga, gua dari tadi nggak ada suaranya ya. Baru nggak dong ini. Waalaikumsalam. Sepi ya, baru live ini. Diramein lah, di share ya, biar rame aja gitu. Pengunjung baru, ya. Selamat datang ya. Baru banget ini. Baru on berapa menit? Baru 8 menit. 5 menit. Siang, halo. Kak. Siang. Mau follow silakan. Kalau tertarik dengan channelnya silakan di-follow. Kalau tertarik dengan kontennya, silakan like. Ini ternyata gampang banget kita dapetin. Salah. Buat teman-teman yang ada di Mi Station, jangan lupa subscribe channelnya Kak Iwan. Follow. Ya. Kalau di Mi Station nyebutnya follow. Kalau di YouTube subscribe. Ditabok dong, itu ada satu monster. Ya ampun. Maksudnya subscribe juga yang di YouTube. Ah, iya benar. Hai, Ardan Oktoviansyah. Selamat datang di stream. Bang pun hahaha ikut dong hehe. Belum nih. Belum haha gua. Setelah ini ya. Bentar, hayo udah makan belum? Makan mulu. Hari ini sedang puasa Sawal. Rugi kalau nggak dikerjain. Ini makan mulu ya pikirannya ya. Hai, Mamang Dewok. Selamat datang di stream. Bang level 70 itu main quest sama adventure kakor malah di skip aku nanya. Level 70 itu puasa main quest aku. Sama adventure. Apa tuh maksudnya, gimana tuh? Hai, Yuki Gaming. Bentar. Selamat datang di stream. Bang GWY Official, jika jalanin quest apakah sampai elf 70 bang menurut Bang GWY Official? Wede oke mangat puasanya, saya aku belum mau ganti wakak, masih suka makan soalnya. Ya bentar ya, ini bang, gue jelasin. Puasa Syawal itu 6 hari kan, dan close selang siling GTU puasanya boleh kan? Gak masalah, yang penting di bulan Syawal ada puasa. Banyak 6 kali. Banyak yang bilang kalau aku itu cerewet, padahal tidak. Aku hanya cerewet pada orang yang aku pedulikan. Level 70 itu main quest sama adventure. Maksudnya gimana sih? Kok malah di skip? Iya, ke level 70 hari ini kan itu harus main quest sama adventure kah? Maksudnya hari ini, level 70 hari ini kan? Bukan, hari ini world levelnya itu 65. World level hari ini itu 65. Jadi kalian bisa kerjain main quest kalian, main quest, sub quest kalian, kalian kerjain semua. Nanti kalau udah level 70, sedangkan 70 nanti update-nya nanti di tanggal 4 bulan 5. Maka kalau udah level 70, main quest sama sub quest-nya jangan kerjain gitu. 65 sekarang. Streamer sebelah dah 70, Bang. Iya. Iya, kalau misalkan udah 70 jangan dikerjain. Kemarin main quest-nya. 60. Kenapa? Karena yang tadi gue jelasin. Karena cup level untuk hari ini itu maksimalnya di 65.
mau gitu. Nanya dong, kan klo nifas gak boleh berhubungan sedangkan nifas itu normalnya 40 hari dan nafsu seorang laki-laki maksimal cuman 1 minggu, jadi gimana? Makanya tuh? Nikah sama laki-laki yang paham agama, jadi dia bisa nahan nafsunya. Nikah sama orang pacaran, ya disodok terus lah lu. Lagi haid, disodok, ya kan? Gak bisa dari bawah, disodok atas. Buset, parah gak tuh? Ya, jadi pokoknya kalau misalkan lu udah level 70, jangan kerjain main questnya. Kenapa? Karena nanti bakalan terpotong. Di sini kan ada tulisannya tuh. Akan berkurang sesuai persentase tertentu. Jadi kalau udah level 70, jangan kerjain, gitu. GW sekarang level 67 bang, berarti GW harus main quest sama Evan. Halo Risma Landa. Iya, level 67 lu kerjain main questnya, main quest sub questnya semua kerjain. Pokoknya sebelum level 70 lu kerjain aja main questnya. Lah kalau ente apa kabar, entar disodok mulu kali ya, astagfirullah. Makanya nikah sama orang yang ngerti agama. Puasa Sawal, itu tadi udah. Oke. Jika jalanin quest, apakah sampai level 70? Iya. Thank you, bang. Kerjain questnya sampai level 70. Setelah 70 jangan dikerjain lagi questnya. Nanti terpotong. Tidak ada diskon. Nanti terpotong anunya. Oke, sebelum gua lanjut ya, sebelum kita GB, gua mau ngasih informasi lagi ke kalian terkait nanti di tanggal 6. Hai, Joichi. Selamat datang di stream. Seorang laki-laki yang mana dulu lah masa disamaratain. Emang ente gak ngerti agama, hahe. Ente tuh cowok yang menurutku tuh langka banget coy, susah mau didapetin. Kan tadi udah dibilang kalau nikah sama yang ngerti agama. Kalau ngerti agama lu gak bakalan disodok-sodokin mulu pas lagi nipas. Dan kalau misalkan paham gua ngerti agama, kenapa dicurigain? Dicurigain harus disodok lagi kan? Nggak matching ya. Oke, di sini gue mau ngasih informasi dulu ya buat teman-teman. Bahwasannya nanti di tanggal 6 dan 7 Mei itu di Taman Anggrek bakalan ada event. Toko andalan Huawei di HES yang ada di Taman Anggrek itu akan mengadakan acara bertema Ragnarok dari tanggal 6 sampai 7 Mei. Di sana kalian nanti bisa dapetin reward-reward. Atau kalian ingin ke sana bisa bro ya. Bisa dapatkan kesempatan untuk memenangkan hadiah Ragnarok Origin terbatas. Terus juga kalian yang download di Android di Huawei App Gallery, kalian bisa nanti mendapatkan cashback sampai total 1 juta dolar, bro. GG ya. Dan bakalan dapat kode-kode tertentu, nanti dapat 100.000 Eden dan lain-lain. Itu salah satu cuannya nanti yang bisa kalian dapetin. GG. Wah, lu ke Jakarta gak bang? Gua enggak lah. Jelajahin. Terus juga nih ya buat teman-teman yang mau dapetin apa namanya? Kan kalian kan kesini ya. Nah ini nih, bang, gue gimana caranya dapetin ini? Duh, gue gak dapet-dapet mulu, gacha udah sampai berapa banyak. Tenang, bro. Astagfirullah, aku belum salat. Pamit bentar ya, mau salat dulu, yeah. Kak Bay. Oke, waalaikumsalam. Nah, di sini, kalian kan setiap kali melakukan gacha ini. Siapa tahu ada ordal GWBS, yeah. Dapetin satu jet, bang. Nah, setiap kali kalian ngegacha ini, ya, kalian kan bakalan dapat ini tuh. Nah, ini kalian tinggal pergi kode redeem. Gua ada 100 dan ini ada 100. Buat dapetin kostum ini 100. Jadi tinggal tarik aja bisa. Atau kalian tunggu sampai nanti tanggal ini berakhirnya di tanggal berapa nih? Tanggal 4 ya. Waktu event sama waktu exchange-nya tanggal 7. Ya, tanggal 4 lah habis. Kok udah 100 aja lu, bang? Kalau misalkan tanggal 4 habis, ya kalian bisa lu beli koin poring pakai diamond, ya udah 100 aja. Beli ini nih. Tuh. Tuh tiket GW baru DPT 50-an. Kayaknya gak dapat sampai 300, bang. Beli koin poring pakai diamond, iya. Beli koin poring diamond wajib. Wajib itu, bro. 300 ya. Minimal tuh, gua udah habis duluan tuh. Itu, bang. Nah, ini. Tuh gua dapet. Nah, tuh tinggal 5 lagi.
Tanggal 4 ya, tanggal 4 itu berarti... Oh, bisa bro. Bisa, bisa, nyampe, nyampe. Nyampe 300 ini. Hai, Sang Obion. Selamat datang di stream. Halo bang. Nah, itu dia tuh Sang Obion. Oh, lu Sang Obion. Sehari 10 kan. Jelajahi Hazy Forest untuk menemukan Baphomet yang bersembunyi di dalam. Kalahkan agar bisa menyegelnya dan mencegah. Ah, lupa gua. Kalau sehari 10 berarti 7-70. Hahaha, iya bang. 70. Entah ya. Mungkin lah. Mungkin sekitaran segitulah. Ayo gas ya. Hari ini kita haha bro. Ini gua gas dulu dial ini. Hai Ali, selamat datang di stream. Hai CHAGW, selamat datang di stream. Gas sampai 300 bang meski beli pakai diamond. Bang gak udah, gacha. Tadi udah gacha. Ini lu Jo. Ini namanya Joestar nih. Ah, bertiga aja cukup lah. Eh, jangan. Nah, berempat cukup lah. Hai, Kevin Nax. Selamat datang di stream. Bang, coba bahas yang pakai kode referral yang depet 1500 nyanberry di event. Oke, okay, bentar ya. By the way, itu yang mana sih? Pakai kode referral yang dapat 1500 nyanberry dari event. Event yang mana, bro? Event top up kah? Gue malah baru tahu ada itu. Kenapa selalu berbeda feeling ya? Gue pengen tengah, gue pencetnya kanan. Eh bener di tengah gak taunya. Join gue hostel aja sini, ramein. Eh daya, badal-badah. Bang, kalau sholat berjamaah di masjid ada bapak-bapak ajak anak perempuan masih kecil ikut sholat di saf laki-laki, hukumnya gimana bang? Kalau ada anak kecil, kenapa tidak boleh ditaruh di saf depan?
itu karena nanti dia bisa memutus saf. Alasannya pertama, takutnya wudunya tidak sah. Wudu tidak sah atau masih ya gitu ya. Kalau wudu nggak sah, yang di menu holiday event paling dia nggak bisa, nggak bisa apa, safnya nanti bakalan terputus oleh keberadaan dia. Jadi yang benar itu anak-anak taruh di belakang. Yang di menu holiday paling bawah, oh ini. Rekrut 5 anggota power mencapai 60.000. 60.000. Kurang 5 orang, ambil 1.600. Oke, ini ada tulisannya ya. Battleman recruitment adalah event berbayar di mana kamu bisa mengundang pemain baru untuk mendapatkan reward. Untuk mendapatkan hadiah akhir 1.500, Anda harus mengundang 5 pemain baru dan dapatkan hadiah setelah mereka semua mencapai level dan persyaratan kekuatan. Ah, ini multi level marketing gitulah ya. Atau gini lah. Melalui tautan bagikan, Anda dapat membagikan kode undangan Anda dengan orang lain mengatasi kode apa itu pemain baru. Akun pemain baru harus didaftarkan setelah acara dibuka oleh pengundang. Tinggal buat akun baru, Bang. Pengundang dapat membubarkan hubungan dengan pemain yang diundang. Setelah itu pemain yang diundang tidak dapat terikat dengan pengundang lainnya. Oh, kalau misalkan lu udah invite orang, terus lu putusin, nanti orang itu nggak bisa di-invite orang lain lagi. Pemain yang diundang juga dapat membayar untuk membuka acara. Jadi kita disuruh bayar $2 untuk bisa mengikuti mencari 5 orang. Iya gak? Masukkan kode, set. Kudu bayar Lel. Kalau anaknya perempuan di saf laki-laki boleh gak? Ikut bapaknya, itu nanti mutus safnya. Kalau anak perempuan taruhnya sama emaknya di saf perempuan. Kalau tinggal bikin akun baru lalu dikaitkan, gimana ceritanya? Di sini kan satu anggota power mencapai 20.000. Cara rekrutnya ini, mengunlock kita bayar, bro. Set. Tuh, langsung disuruh bayar kita. Langsung disuruh bayar. Jadi ini apa ya, kita mengundang orang yang mau top up. Misalnya nih, Sangobian pengen top up, CH pengen top up, Kevin pengen top up, Arden pengen top up. Nah, bro, lo masuk ke ini, gua kasih kode undangan gitu. Nah, ketika pengen masuk sini ya udah. Nanti kita bakalan dapet. Atau kalian unlock dulu ini, lalu nanti lu diundang ke sini, udah. Dan orang yang kita rekrut minimal 20.000. 20.000 powernya. Mungkin powernya itu ini ya. Mana sih? Power CP lah ya. CP kita. Mana sih CP gua? Setelah bayar nanti ada kodenya kan Bang, undang player baru ketika sudah sampai CP 60 kasih pengundangnya dapat 1.500 nyan kan. Itu untuk new player kan Bang Yuan? Iya, benar. Benar. Jadi kita tetap ini ya, tetap unlock. Nanti kita nanti rekrut satu orang dapat ini, rekrut lagi dapat ini, nanti kalau udah rekrut yang kelima, rekrut orang yang kelima dan orang yang kelima itu mencapai 60.000 powernya baru kita dapat ini. Dari capnya dari 0 kejar ke CP 60k yang rekruitnya gak bayar kalau gak salah. Iya benar. Benar. Itu benar. Iya kayak gitu. Jadi kitanya bayar, tetap bayar. Jadi bisa dibilang $2 untuk membeli 1.500 nian, bayarnya $2. $2 berarti berapa? 2 dolar dikali 15.000. 30.000 ya? 30k. Wah, boleh nih. Boleh.
justru yang rekrut yang benar. Bayar. Iya benar, yang rekrut yang bayar. Gimana, mau gak? Ada yang mau gak? Kalau kalian ada yang mau, ayo bikin yuk. Nanti gue beli, terus kita berlima nih, main undang-undangan aja kita berlima. Kalau undang temannya udah dari awal server main, belum bisa gatul. Kalau undang teman yang udah dari awal server main, bareng bisa gak tuh? Game Android, ya benar game Android. Gak BS. Kevin Max gak bisa. Khusus player baru. Kalau di sini tulisannya tuh, Anda perlu mengundang 5 player baru. Hai, Rex. Selamat datang di stream. Harus player baru. Oh, khusus yang baru. Yang jadi pertanyaan, harus akun baru atau char kedua bisa? Yang mana nih? Di sini nggak dikasih tahu char kedua bisa. Misalkan gue bikin char kedua gitu bisa gak? Itu ada nomor 4. Nomor 4 coba. Apa itu pemain baru? Hai, akun Dega pemain Dega harus pemain harus itu didaftarkan secara email berarti setelah apa acara dibuka oleh pengundang. Maksudnya gimana? Akun baru harusnya teman ada yang coba pakai ID pre-regis aja gak bisa. Hello IM back, map ya agak lama soalnya tadi makan dulu sama ngambil kur buat okay. Kucemili hehe. Akun baru hahaha buat ide baru haha. Kalau akun baru emang bisa bikin akun baru di game ini. Yang jadi masalah di guild kita ada tuh. Di hostel itu ada yang bikin baru, bro. Level baru nih. Tuh, ada yang baru level 16 tuh. Berarti udah bisa bikin akun baru dong di sini. Coba deh kalian bikin deh. Coba Bang hari ini. Coba dah kalian bikin dah. Kalian yang punya akun cadangan, kalian coba bikin register di game ini di Frontera 5 bisa gak? Hai, boy-boy. Selamat datang di stream. Bisa bikin baru kok. Harus nah, bisa tuh. Baru bikin akun baru. Pasti ditambahin kuotanya. Kasih tahu langsung. Sudah bisa karena udah ada eventnya. Aku yang gak ngerti Samsek nih game bilek du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 . Rebutan iya, slot servernya. Langsung. Hei. Informasi ya. Informasi sudah bisa dibuat sudah bisa buat akun baru di Frontera 5. Monggo gas. Butuh 5 player baru nih. Ada. Tuh dia baru, bro. You're handsome. Hah? Revalina Lecha Zahra VTuber, selamat makan, Kak. Game ini berapa MB? Berapa MB ya di HP? Nggak tahu. Kalau di PC juga nggak tahu. Mana sih? Itu kayak Katarina bisa recruit ke referral. Arigato Puskesmas. Ayo, ada yang mau bikin? Kemarin ada si siapa, bro, yang teman kita nyari-nyari akun baru katanya. Ah, dia belum datang lagi orangnya. Yuki Gaming, iya makasih. Mau kue aku gak? Di guild ada slot lagi nggak? Wah, udah full lagi.
Tuh, 19, 24, 25, 24. Revalina sampai Bang baru lihat mod baru. Siapa? Siapa ya? Siapa yo? Revalina Lecha Zahra VTuber mau aja cut namun jaraknya yang jauh hahaha. Dia adalah wanita yang siap dibuahi. Loh. Calonnya Kak Yuan paling bismillah. Dia calon yang bisa dibuahi. Ayo sini bro, sini. Buruan, yang mau main di Frontera 5, mumpung lagi ada slotnya tuh. Oh, Rina yang di US ya. Yuki Gaming 4. Beda. Ya, iya sih, iya ya. Namanya Lina juga ya yang ini ya. Tapi dia bukan Lina, bro. Bukan Lina di apa sih? Texas, bukan yang di Texas. Hai, Kuro. Selamat datang di stream. Bang, cara cuan di Ragnarok Origin gimana? Maksudnya cuan apa tuh? Cuici matamu, aku Reva kocak. Lina KFC berarti wakakam. Lina KFC. Ayo buru cuy. Teganya ngatain aku lain US para kalian mix. Jual char kayak gitu. Ya, jual char bisa. Banyak kok yang nyari itu. Parah banget. Setelah lulus dari Novice Academy. Pemberani yang sebenarnya harus berani menatap masa depan. Tapi aku masih merindukan kue lobak buatan Scraggy. Tapi aku tidak suka kue lobak. Hii, Kak Reva. Joichi Lina KFC yang mana tuh? Ahaha. Lina yang Texas udah punya anak kali dia ya. Udah berapa tahun, bro? Terakhir dia di sini 2001 ya? 2021 apa 2022? Kayak 2021 dah. Kevin Max, halo Yan, panggil aku Kak. Iya, soalnya Ramadan kemarin terakhir, sebelum Ramadan kemarin terakhir ketemu. Kan yang satu Lina Texas, yang ini Lina KFC, tar ada Lina Sabana. Kak Yuan parah banget. Yuan parah apa? Ada satu orang namanya Lina juga, dia tinggalnya di Texas, di USA. Nah, si Joe ini dia sangka lu itu dia. Makanya gue bilang bukan, beda orang. Ah, mati. Ah, motor gue. Jangan tunda-tunda lagi. Cepat minum sebotol Red Potion. Aduh. Gak kuat. Lah, kok gak kena damage? Kabur. Game apa ini, Kang Ray? Ragnarok Origin. Ragnarok Origin Global versi mobile. Besar berapa ya? Lupa gua. Bang, lu gajian di Guild DPT BRP Diamond. 600 lah, 600 diamond. Itu guildnya A. Nilainya A. Kamu. Wah, thank you bro udah di follow. Ikut main juga gak? Seru nih.
Bang, kapan nikah? Iya nih, belum nikah-nikah nih, belum dapat ceweknya nih. Takut udah dapet ya kan? Langsung. Halo, Sion Games. Selamat datang di stream. Server ini Prontera 5. Ada yang mau join enggak di Prontera 5? Nanti gua beli ini nih. Bang, bisa coba lihat di banner awal login ada info-info soal yang rekrutmen yang 1500 nyan beri TDI bacaannya hadiahnya nya untuk 5 pemain yang beruntung berarti diundi lagi dong wakak. Oh ya? Tapi kakak aku udah dapetin aku haha gabong wakak canda-canda. Lagi main Toram? Oke, siap. Sedang main, lagi asik di Toram ya. Tak ada orang, tak ada yang jual. Ada bantuan build. Bisa coba lihat di banner login info awal. Oke, lalu di bagian apa tadi? Untuk 5 pemain yang beruntung. Kok 5 pemain yang beruntung? Enggak, ini jadi kita buka nih. Jember Jakarta, apa tuh? Jember Streaming Utara Amri, kalau disingkat berapa? Jadi estetik. Streaming sampai jam enggak tahu. Sampai jam 5 kayaknya ya. Nah, ini kan kita kan unlock nih. Kita unlock 30.000. Lalu kita nanti dapat kode referral. Dapat kode. Nah, kodenya itu kita kasih ke 5 player. 5 player baru. Gitu. Dan nanti kita dapat nih anggota pertama dapat ini semua-semua dan terakhirnya kita dapat 1.500. Nah, yang diundi itu yang mana? Untuk mendapatkan hadiah akhir, Anda perlu mengundang, bukan mengundi. Mengundang. Coba Bang Iwan ke awal sebelum masuk server, sebelum masuk kan ada banner gitu di situ, Bang. Mengundang, bukan mengundi. Ada banner. Itu ada di Android. Ini game Android. Atau cuma di PC. Ini game Android. Kayak Genshin. Dia kan ada di Android, di iOS sama di PC. Itu DPT hadiah yang power cap. Pengumuman ini. BTW semalam kamu streaming mulai jam berapa? I tahu gak aku nungguin tahu aku kemarin udah ketiduran ah. Terus kamu semalam stream sampai jam berapa? Jam berapa ya? Enggak tahu. Sampai jam 1 kayaknya dah. Jam 12-an. Tuh, Origin bagi-bagi 1.500 nyan. Segera mainkan event recruitment battle match diluncurkan dan petualang dengan base level 25 dapat berpartisipasi. Oh. Sebentar, maksudnya ini yang kita undang atau kitanya? Setelah event recruitment battle match dimulai, petualang hanya perlu membagikan kode tertentu di Facebook, Discord dan platform lainnya untuk membuat tim yang terdiri dari 5 pemain. Berarti harus elf 25 yang diundangnya. Setelah petualang menyelesaikan tugas yang ditentukan 1500 nyan berry baru bisa didapatkan. Yang diundang level 25. Yang diundang yang oke, orang yang diundang ya level 25. Udah gitu doang ya. Udah gitu doang. Gua download kayaknya seru, bisa join enggak sih? Bisa dong. Ini kita udah ada rame ini. Nah, kalian mainnya di Prontera 5 nanti. Bagus tidur malam ampe nanti malam berani tidur jam 11 awas aja kasihan tuh badannya nanti sakit loh kan esok hari harus menjalankan aktivitas. Allah menciptakan malam sebagai pakaian. Apa sih? Di atasnya Bang ada yang 5 orang beruntung. Yah. Gua udah close lagi. Bentar, ulang lagi, ulang. Bolak-balik gue ya. Atasnya. Mana sih atasnya? Yang mana sih atasnya? Itu 5 orang yang beruntung itu yang direkrut oleh perekrutunya Bro Kevin Nax. Kalau orang nasehatin dengerin nape ah keras kepala banget sih. Itu
hadiah ini. Apa sih? Kayak orang lagi main pacaran begitu ya? Makanya jangan pacaran-pacaran lah. Itu hadiah ini, ah, yang mana sih? Oh ini. Ayo segera mainkan gamenya. Hadiah ini hanya untuk 5 pemain yang beruntung. Nah, ternyata salah tafsir dia. 5 pemain yang beruntung maksudnya lu kalau lu gua invite, nah lu beruntung kan? Nah, maksudnya itu. Najung, pacaran apa itu? Pacaran, aku tidak mengerti. Aku hanya mengerti pernikahan. Ya itu barusan larang sana, larang sini, nasihat sana, sana sini, sana sini. Itu mah entar pas sudah nikah baru kayak gitu. Kira-kira gitulah. Tuh, temukan partner battle. Ayo, Bro. Wah, ini gue jadiin banner aja lah. Oh, yang diundang yang beruntung, wah, kirain diundi lagi buat. Benar, yang diundang yang beruntung. Ntar ya, gue jadiin banner dulu nih. Semisalnya kamu buka event itu Kevin Max lalu yang rekrut itu kamu udah berarti itu ya, yang beruntung. Ya, betul, kayak gitu. Benar. Yang berinya yang dapat itu hanya perekrutnya. Nah, orang yang diundang dapat apa? Pasti dapat dong. Bagus dong, aku bisa latihan. Nah, itu salahnya. Itu dia. Suaminya sekaligus anaknya, beneran kita jodoh. Itu dia, kan orang pacaran jadi? Itu tuh seperti itu. Pacaran itu biar latihan. Latihan biar gua bisa nanti jadi istri, jadi suami yang baik. Itu, orang-orang pacaran tuh pasti kayak gitu dalam otaknya. Nanti kalau misalkan udah nikah kan gua bisa tahu begini, begitu, begini, begitu. Jangan, biarin aja, Bro. Dapat hadiah-hadiah dari Power CP 20, 30, 40, 50 kan itu ada bang ketika kebuka. Iya. Aku bisa latihan. Bukan kitanya, maksudnya orang yang diundang itu dapat apa? Gitu. Orang yang diundang itu nanti bakalan dapat apa? Misalnya lu gua undang, nah lu dapat apa ntar? Oh, iya itu DPT tiket gacha pet and summoning itu. Masa sih? Bukannya itu buat kita ya? Undang tapi datang gimana? Kalau orang yang diundang, ini kan kita, Bro. Kalau kita ngerekrut satu orang, kita dapat ini. Nanti rekrut 5 orang baru dapat Nian. Gitu kan tulisannya? Ini nih, tuh. Kita ngerekrut satu orang, dapat ini. Ngerekrut 2 orang, dapat ini. Ngerekrut yang 5 baru dapat ini tuh. Dapat Nian. Ini untuk kita ini, bukan untuk mereka yang diundang. Nih kan? Jadi kita ngundang satu orang. Nah, orang itu CPD 20. Kita dapat satu nih. Terus kita undang kedua, orang kedua dapat 30, kita dapat ini. Nah, orang kelima rekrut 5 anggota power mencapai 60. Nah, kita dapat ini. Oh, kayaknya 5-5-nya 60 ini, bukan orang kelima 60 tapi 5-5-nya CP mereka 60. Nah, kita baru dapat Nian. Benar enggak? Iya kan? Semuanya harus 60 kayak. Iya, kata. Iya benar. Ini semuanya 5-5-nya harus 60.000 baru kita dapat Nian. Kak priwet, pokoknya foto-foto sebelum nikah gak tahulah tulisannya kayak mana itu boleh gak kan belum nikah. Sekolah aja dulu, nikah-nikah mulu dah. Sekolah aja dulu, lulus baru. Prewet, gak tahu gue prewet. Ih, nanya lo. Gak tahu itu kayak, yang itu gak tahu. Coba tanya sama abangnya. Nah lo, siapa itu bukan gue? Mukanya bukan gue itu.
Oke. Udah gitu dong. Banyak yang bilang kalau aku itu cerewet. Padahal tidak. Aku hanya cerewet pada orang yang aku pedulikan. Aku berikan. Udah selesai. Oke. Apa lagi nih? Ah, gue nggak punya etek bro. Etek. Ya ampun, segitu banyak angka kagak ada gue yang dapat ya. Wah, kacau bro. Ya, kacau bro. Astaga. Ya, ini gue gak dapet dong. Hai, Aditya Wirawan. Selamat datang di stream. Bang, syarat poligami apa? Syarat poligami ada di Anisa ayat 3. Fangkihum atau balakum minan nisa, nikahilah wanita yang kamu sukai. Tapi aku gak mau mondok-mondok, sangat melelahkan, tidur abis subuh, gak boleh ada halako sekolah delgi sekolah ini, umum. Ini Aditya, lu nanyanya serius gak nih? Kalau serius, gue jawab serius nih. Syarat untuk bisa poligami itu ada tiga, ada pertama di Anisa ayat 3. Fangkihum atau balakum minan nisa, nikahilah wanita yang kamu sukai. Berapa? Masna 2, wasulasa 3, waruba 4. Itu yang pertama. Lalu ayat selanjutnya, fa in khiftum ala ta'dilu, kalau kamu tidak bisa berlaku adil, fawahidah, satu saja. Nah, kalau satu saja nggak bisa, maka nikahilah dari golongan dari salah satu budakmu. Itu salah satu Islam membebaskan budak. Perbudakan. Karena perbudakan itu bukan dari agama Islam, tapi dari agama lain. Dan Islam salah satunya untuk membebaskan budak itu dengan cara menikahinya. Jadi diangkat derajatnya. Nah, jadi syaratnya itu fa in khiftum ala ta'dilu, kalau kamu tidak bisa berlaku adil. Nah, makna adil itu apa? Adil itu tanggung jawab suami kepada istri dan anak, itu ada 5. Misalkan lu nikah nih. Aditya nikah dengan Lina. Aditya nikah dengan Revalina. Kan istri baru satu nih. Lalu lu punya anak atau belum punya anak, nah lu punya kewajiban 5 kepada dia. Kasih dia makan, kasih dia pakaian, kasih dia pendidikan, kasih dia tempat tinggal, kasih dia perhatian. Kalau 5-5-nya itu lu enggak sanggup ngasih dia, rumah masih sulit. Ngasih dia pakaian untuk menutup aurat masih sulit. Terus lu ngajarin dia baca Quran, ngajarin dia sholat, lu enggak bisa. Maka tidak disarankan untuk menikahi yang kedua, karena nanti bakalan terabaikan. Apa saya dibawa-bawa gagal gitu. Hidup saya. Tapi kalau misalkan lu si Aditya bisa nih ngasih dia makan, kenyang dah pokoknya dia. Kasih dia pakaian, pakaiannya pokoknya yang menurut aurat banyak nih jenisnya nih. Kasih dia tempat tinggal, rumahnya udah nyaman. Terus kasih dia pendidikan, lu bisa, lu ngerti ajarin dia akidah, lu ngerti ajarin dia fikih, lu ngerti ajarin dia akhlaknya, bentuk dia, terus cara ngajarin sholat, cara ngajarin baca Quran, lu bisa semua. Lalu lu kasih perhatian, setiap hari lu perhatikan dia, masalahnya apa segala macem. Nah, bisa nih, maka lu dibolehin untuk mencari yang kedua, gitu. Jadi poligami itu bukan bicara sodok-sodokan. Makanya jangan sering nonton film porno, karena nanti analogi lu ketika menikah pasti mikirnya sodok. Gitu. Dan kalau wanita ketika ada suaminya mau poligami, makanya jangan nikahi suami itu sebab pacaran, karena nanti lu akan mikirnya wah ini selingkuh nih, selingkuh nih. Kalau cari yang kedua, apakah yang pertama harus setuju dulu? Kita bisa membuat wortel sebesar yang karena poligami itu bukan bicara cinta aja, bukan bicara gua nafsu pengen gua sodokin, nah bukan bicara itu berpoligami. Kalau cari yang kedua, apakah yang pertama harus setuju dulu? Kalau dari fikih Islam, Aditya di Jakarta nikah sama Reva. Pindah lu ke Bandung, nikah lagi sama si Tono, sama si Tini. Lu nggak perlu bilang ke Reva untuk menikah yang kedua.
Lalu lu pindah lagi ke Amerika, lu nikah lagi di sana. Lu gak perlu bilang ke yang lain. Itu kalau di fikih Islam. Tapi kalau di kompilasi hukum Islam Indonesia, bukan, ya itulah ya. Pokoknya kalau di Indonesia, kalau lu pengen menikah yang kedua di KUA, maka nanti KUA akan bertanya, mana surat izin dari istri pertama? Itu dari hukum pemerintah. Tapi kalau lu misalkan nikahnya di negara lain, ya itu tergantung negara lain gimana dia hukum negaranya. Kalau di Indonesia hukum negaranya, lu harus punya bukti tanda setuju dari istri pertama. Gitu. Itu fikih nikah. Bisa lu baca di buku fikih nikah. Ah kak Yuan ya meteku dasai hoa. Kalau mau lanjutin yan bawa-bawa nama ku. Kan itu bukan nama lu. Kemarin lu bilang itu bukan namanya. Gimana sih? Kemarin bilangnya ini bukan nama saya. Sekarang bilang jangan bawa-bawa nama aku. Lah kok saya bingung ya. Lah brother pisan. Hampir botak katanya. Set. Kalau nggak dikasih tahu BGTU ribut dong bang. Kalau nggak dikasih tahu begitu ribut. Iya ribut kalau misalkan istri lu itu yang istri yang pertama lu itu nggak ngerti agama. Makanya kata Nabi, hai laki-laki, kalau mau dapetin istri, cari istri yang ya, ngerti agama. Orang kenalnya itu Reva bukan Fanny. Halo Udin anaknya Hitler, buset. Kan Nabi udah ngasih tahu, cowok, lo kalau mau cari cewek, mau cari istri, cari yang ngerti agamanya. Begitu juga dengan perempuan, perempuan, lo kalau mau cari suami, cari yang cowoknya itu ngerti agama dan agamanya baik dan akhlaknya baik. Dan apakah untuk yang kedua perlu kita infokan bahwa kita beristri? Diinfokan boleh, nggak diinfokan juga nggak masalah. Lebih baiknya sih diinfokan. Adinda, aku sudah menikah dan istriku ada di Bogor. Nanti kata istri yang pertama, alhamdulillah bang, akhirnya abang bisa juga untuk meningkatkan keimanan kita, kata dia. Tapi kalau bini yang gak ngerti agama, apa? Kupotong burung kau ya, katanya. Karena yang gak ngerti agama dia akan berpikirnya itu ya. Berpikirnya itu sodok-sodokan mulu, padahal bukan sodok-sodokan bicaranya. Gitu. Alhamdulillah bang, bisa bersedekah, bisa membantu orang. Kasian juga sih dia nggak bisa makan, anaknya juga terlantar. Untung abang nikahi dia, jadi abang bisa memberikan tanggung jawab ke dia. Gitu. Itu kalau bini yang ngerti, kalau nggak ngerti, kupotong burung kau ya bang, awas aja kau ya, ceraiin nggak dia katanya. di sini. Orang-orang kenalnya Reva bukan Fanny. Gitu jawabannya. Pamit ya mau makan katanya mau keluar. Aku sumpah aku jarang banget keluar, paling satu bulan ada satu kali jadilah. Oke. Bunga di sana lebih besar daripada manusia. Apakah menurutmu hal itu disebabkan karena tanahnya? Kalau kita menanam lobak di sana, apakah lobaknya juga akan menjadi raksasa? Nah lo, apakah lobaknya akan menjadi raksasa? Dan apakah poligami diwajibkan dengan janda bang? Poligami itu nggak wajib bro. Hukum poligami itu nggak wajib. Enggak juga sama janda. Sama siapa aja, asalkan perempuan aja. Perempuan dan dewasa ya.
Menikahnya dengan perempuan dan dewasa, nggak boleh cowok. Wah, parah sih. Apaan tuh? Jangan dibunangin. Dibunangin apa? Orang kenceng-kenceng banget ya levelnya ya, udah 70 aja dia. Buset, cepet-cepet banget tuh tangannya. Gua abisin di sini aja. Hai, Watonato. Selamat datang di stream. Halo paman, kalau world level masih 65 quest story, mending dikerjain gak? Dikerjain lah. Kalau udah 70 baru jangan. 65 kan sekarang world levelnya udah 65 juga. Kerjain aja. Bismillah. Cracker. Set. Dapat. Set. 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 Ih, enggak dapat dong. Ternyata mending satu-satu ya. Masalahnya Charku udah level 67. Charnya sudah level 67. Iya, enggak masalah, lanjutin aja. Nanti kalau udah 70 baru. Kan sekarang kan world levelnya 65 tuh. Bang, apakah benar Islam mengajarkan kita untuk menjadi kaya kekayaan dunia? Yes. Apa dalilnya? Coba lu baca ketika kita keluar ketika kita masuk ke dalam masjid, apa doanya? Doanya agar kita bisa mendapatkan menebalkan iman, ilmu dan gitu-gitulah ya. Agar kita menjadi yang soleh. Nah, ketika kita keluar dari masjid, apa doanya? Doanya apa, bro? Kalau kita memikirkan satu slogan, misalnya, hai, selamat datang di stream. Cuan bisa dapat cashback sampai 1 juta dolar. Terus juga di sini ada cuan juga di sini. Nah, lu tinggal top up 30.000, lu bisa mendapatkan 1.500 nian. Kira-kira tuh cuan nggak? Terus juga ketika kita duduk di antara dua sujud saat sholat, Robbi Firli, Warhamni, Wajiburni, Warfa'ni, Warzukni, berikan aku rizki. Kira-kira Islam mengajarkan kaya apa nggak? Berapa kali, bro? Subuh dua kali duduk, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, terus isya 4. Ada berapa kali kita berdoa di situ, bro, minta rezeki? Kira-kira kita Islam mengajarkan kita untuk kaya? Kedua, Allah mengatakan kalau kamu kalau kamu bersedekah ya dengan hartamu, maka Allah akan melipat gandakan. Kira-kira menjadi kaya gak? Gitu.
Berapa banyak orang ketika dia bersedekah makin kaya. Sedekah lagi makin kaya lagi. Nah lo, ngapa lo ke bis station? Gitu. Di situ aja. Oke. Okay. Mau dijadiin moderator juga enggak di situ? Suatu hari nanti aku juga akan meninggalkanmu. Namun, aku akan melakukan yang terbaik selama berada di sampingmu. Bukan, maksudku untuk membimbingmu. Untuk membimbingmu, kocak. Tiga tujuh dua satu. Jika rezeki sudah ditentukan, Anda kaya dan miskin itu bagaimana, Bang? Tapi jika rezeki sudah ditentukan, itu bagaimana? Voice Indo jadi lucu gitu ya, berasa nonton kartun jadul. Bener. Tapi rezeki sudah ditentukan, ada kaya, ada miskin. Gini ya. Farmun adalah orang paling rezeki itu sebenarnya kita dikasih semuanya tuh kaya semua, Bro. Hanya saja ada yang tidak diambil, maka dia menjadi miskin. Contoh, Aditya ibunya datang ke rumah bawa nasi padang. Dit, ini ada nasi padang. Mak taruh di dapur ya, lu posisi di kamar. Kira-kira kalau itu kan udah rezeki lu ya. Bunda GW kirim nomor. Kalau misalkan, lu nggak ke dapur untuk memakan, mengambil dan memakan nasinya, kira-kira nasinya itu masuk ke perut lu atau basi? Pasti basi kan? Artinya nggak masuk ke perut lu. Padahal rezeki udah ada, cuman nggak lu ambil. Nah, gitu juga dengan yang di dunia ini. Makanya berkali-kali kan kita dikasih tahu ya, kalau setelah sholat subuh jangan tidur, nanti rezeki dipatok ayam. Artinya apa? Ambil tuh rezeki, Allah udah ngasih, kerja gitu. Nah, kenapa orang bisa ada yang miskin, ada yang kaya? Yaitu ada beberapa yang nggak diambil. Terbang. Ada beberapa rezeki yang harusnya dia dapat tapi nggak diambil sama dia. Well, banyak ini. Butuh berapa aja lu? Siapa namanya si Ardan? Ardan butuh berapa lu? Butuh 50, 14, 43. Sebutin. Ya, lu udah temenan belum sama gue sih? Oh, nih. 50, 14, 43. 50, 39, 32. Nah, gini kan enak. Jadi kan enak. Aduh, ada enggak gua? 43. Ya nggak ada dong. 9. Ya nggak ada, Bro. 19, 32. Ada nih 19. 19, 32 ada nih. Set. 32. Set. Beri usaha ikhtiar tiap org beda-beda gitu ya, Bang. Contoh kaum bawah menengah atas, yang di atas pakai orang dalam, yang lain berusaha sendiri. Berarti ikhtiar tiap orang berbeda-beda, benar. The Strumble Spirit. Makasih, Bang. Set. 36, 15, 16, 34. Ada lagi nggak lo? 36, 15, 16, 34. 36, 15. Kalau kamu merasa tidak sanggup bertarung dengan monster, jangan lupa untuk enhance skill atau meningkatkan level. Jangan selalu jadi masalah. Tiga enam lima belas, enam belas tiga empat,
34, 36, 15, 16. Oke. Apaan tuh? Apanya? Game-nya. Namanya Ragnarok Origin. Kaum bawah menengah atas, yang di atas pakai orang dalam, yang lain berusaha. Enggak juga. Enggak juga, Bro. Contoh seperti wah, jadi semua gua. Thank you, Bro. Butuh berapa nih? Ada yang butuh berapa? Ya tuh, tinggal 16 doang nih, belum. Sendrak butuh berapa sendrak? Tak pakai cadar pas sholat hukum. Boleh. Apa soalnya Ustiki aku boleh. Juga boleh. Sedangkan Ustazah boleh. Aku bilang boleh. Lo di tempat terbuka, sedangkan kita di Mekah di tempat terbuka boleh. Juga bingung. Kebanyakan kan seperti itu, Bang. Yang bilang gak boleh itu dia bilang yang lebih baik gitu. Lebih baik ditutup. Tapi yang lebih baik itu bahasa Arabnya adalah afdol. Bukan harus, bukan wajib. 4 sama 4, 1. 4. Beri hadiah. 4. 4 ada gak? Hai, Siki Rafian. Selamat datang di stream. 23 37 23 37 23 37. Wah, gak ada gua. 23 37. Ndado, ambu. 23 37 ada nih. Yah, gak bisa ngirim lagi gua. Lagi sebelah kita Drake. Oh ya, lu di mana? Kok lu tahu ada gua? boleh pakai cadar, boleh. Kelambu juga boleh. Salat nutup tertutup semua boleh. Sama kan. BTW kemarin lebaran ikut plat Madura atau apa itu? Plat Madura apa? Plat Malang apa? Gua enggak paham. I don't understand. Set. Set. Ini LA Game of Pen sambil nonton lift tahunnya ketemu. Oh ya? Haha. Set. MN. MN. M apa? N apa? Ah, nggak paham gue. I don't understand. Set. Ijulut. Set. Apron. Yang di base station suara gue kegedean gak sih? Bang, dua satunya ada di akun yang satu lagi. Udah. Jumat Sabtu mau nyebut merek gak enak. Jumat Sabtu mau nyebut merek gak enak. Jumat Sabtu. Gua lebaran yang terlama sih. Sabtu berarti ya. Gini ya, kita tuh kayak ini aja, Bro. Kayak naik pilot aja, Bro. Pernah naik angkot kan? Pernah naik mobil. Set. Biru. Ayolah. Nice. Oke, sini apply ke gua yang mau join. Ini apa nih? Pakai misterius. Set. Oh, ini.
Bentar. Pakai, pergi, beli satu-satu aja kali ya. Set. Kuning. Ih, belum. Set. Kuning. Kuning, kuning. Ya. Ada tempat yang bernama Garden di dekat Gaven. Bunga di sana lebih besar daripada manusia. Apakah menurutmu hal itu disebabkan karena tanahnya? Kalau kita menanam lobak di sana, apakah lobaknya juga akan menjadi... Ayo, hahaha, yang mau join sini, apply. Hahaha, apply. Hahaha, apply. Butuh tank, butuh DPS, butuh Cydia. Yalah. Tank dapat 1 2 3 4. Oh, udah pas nih, pas. Udah, yuk berangkat. Wah, Maya, bro, gua enggak ngerti nih gimana caranya nih. Hup. Maya itu apa sih, dia insect ya? In di dalam sek itu begituan, bodohlah. Lu kalau mau begituan di dalam. Derp derp derp. Derp, derp. Sabar, sabar. Pakai api berarti ya kalian ya. Pakai api nih. Mereka insect soalnya tuh. Pakai api, tanah ya, mereka tanah juga sih. Yuks, yuks, maju yuks. Wah, Lance Moro, thank you for the flower. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga kau mendapatkan yang lebih banyaknya lagi. Batasan kita di gift itu ada gak sih? Gue tinggal nomor 16 doang nih, kagak ada. Ada gak kalian? GWS. Nah lo jadi GWS gue. 20 kali ya? Ah, 20 kali. 20 seingat 20 kali ya? Oke. Kok jadi GWS? GWY. Jadi GWS gua. Game with Yuan jadi game with Suan. Iya. Lu ngapain lu, Dep? Sok-sok anuk sono. Tebel banget ya itu bukan dipukulin kali, bro. Bocilannya aja kali yang dipukulin. Lu sarang tawonnya digebugin. Hai, kuntilanak Bisa. Merah. Selamat datang di stream. Tambah kecil aja kamu, Mas. Itu si Miss ngeri banget kok, ada sinar-sinar gitu loh. Efek apaan itu? Keren banget. Ih, berani-beraninya gue diserang. Nah lo, apa nih? Kok gue ada sinar-sinar? Oh, gua mau diledakin gitu ya. Oh, itu si siapa namanya? Si tukang lempar. Jadi kalau badannya sinar-sinar, lu bakalan dijadiin targetnya tuh.
Okay, next, let's go. Ah, di skip gitu. Gak gerak gua. Kenapa nih? Mati. Sorry. PHS. Ya mati gua. Res. Ya. Gak usah. Gua balik aja sendiri. Bukan PHS, bro. Kok jadi PHS? Gak bisa lewat dong. Bisa. Bisa. Ayo, bro. Lawan bos. Mati lagi. Ngantuk gua ya. Ini yakin bro dia digebugin itu. Kayaknya gak bisa habis sih. Udah jangan digebukin bro. Itu ada Maya. Aduh. Nak Fir, kayaknya dia bakalan ada res ya. Ada res apa sih? Awas leduk. Ada refleks maksudnya. Ada nggak sih dia nih bakalan muncul? Serat. Untung aja. Itu lo ngapa jadi semut sih? Kayaknya ada. Maya ini mah gak ada reflek bang. Ada ya. Ada hak player Lumeon-nya. Itu pada kemana sih bro? Ada yang maju ke depan, ada yang di sini. Apa sih ini?
Semut dari lubang itu mas skip aja. Masalahnya nggak terkoordinasi nih. Pada nggak tahu, kok digebukin juga. Langsung jalan aja kalau dihajar mah gak habis-habis. Iya, harusnya gitu sih. Wah, ditutup. Punten numpang lewat. Wah, GG. Lupotnya habis. Ya nggak bisa propok dong. Pakai propok aja, nggak usah nabok-nabok lu. Skill yang kepake propok aja. Tension relax nggak ada ya? Nggak ngaruh juga ya. Dia makan food. Nah, itu kan nge-heal tuh. Oh, gitu aja gak apa-apa, mati. Mati kan penuh lagi tuh. Nah, spam propok aja nanti. Dapat lagi kan MP-nya. Ini share damage bukan? Oh iya benar, share damage. Aduh. Jangan nempel bro, yang di share. Ya, rata. Mana nih? Malah balik arah gue. Beli aja dulu, keluar aja. Keluar. Beli aja dulu. Beli dulu. Sama yang lain juga tes. Blue potnya udah pada habis kali tuh. We'll be right back.
Ini di mana? Baju kah? Oh, ACC. Depo MTK 2, depo aja lah. Kayaknya kudu 70 ya. Rizky Amelia, abang lahir bulan apa? 1 Mei besok ulang tahun. Ulang tahun yang ke 3785 tahun. Jadi gua tuh sekelas sama Meliodas. Kalian percaya zodiak gak sih? Itu di skip aja gitu? Oh, skip aja bro, langsung ke bos berarti ya? Coba skip langsung ke big boss, bisa gak? Yuk, mati. Gak bisa ternyata. Ya mati gua. Ah, modern. Bro, propok bro. Ini ular. Apa semut? Bro, lingkarannya jangan di TB. Ya, ini kuncinya di gua ini sih. Gua modder rata udah. Telurnya jangan diinjak meledak ya. Semangat dungeon, ayo. Kuncinya di prias buat res N1 LG bangsa. Ya, modar gua. Astaga, ketumpuk dua. Kill bosnya.
Gua masih jauh, bro. Kalian di mana? Set, udah di last boss aja. Gua ketutupan sih, kocak. Bisa kan masuk? Probok. Alah. Hai, Nur Arif Hansamu. Selamat datang di stream. Pries 2 enak, Bang. Kayaknya sih. Bawa 2 pries enak bener. Baygon, enak tau. Baygon, enak tau. Ada yang gitu ya? Apa sih? Apa kau mengenal aku? Tolonglah, jangan injak telurnya. Mereka akan mengeluarkan para semut-semut itu. Ya, modar gua. Ngobrol, ngomong ala dabar susah juga ya. Aku terkena, apa sih namanya? Aku terkena skill musuhnya. Kena fear. Nah, awas, meledak. Probok, ya. Probok. Tolong kalau berlari, kalian ke arah sanktuari. Ah, salah. Ah, tidak. Ayo udah setengah. Kalian pasti bisa. Aku tidak. Saya membutuhkan angka 6. Apa kalian 16. Ada yang punya? Kalau punya, bolehkah kalian memberikannya padaku? Aku membutuhkan angka 16. Aduh. Res. Kenapa gua ngerasa ke arah situ sih? Sanktuari. No. Heal. Aduh.
Ah, modar gua. Res. Tidak. Dor. Wah, thank you. Aduh, ah, res. Nice banget bro, nice cover. Tidak, buset, sakit banget itu. Rest, heal. Aku kena tipu katanya mau makan, taunya kembali ngumpul keluarga besar, bosan. BTW Imbek. Kenapa tuh? Wah gila, itu gede banget. Apaan tuh? Ini rata semua. Itu rage ya? Kena tipu. Halo. Wah, kenyang. Tiap kumpul keluarga pasti rasanya aku pendiam cuek plus kalem banget gitu tuh, kalau di dunia nyata selalu gitu. Kumpul keluarga. Apakah kamu berkata benar? Sepertinya kamu tidak berkata benar. Coba gue tahan sendiri, modar gak nih? Set. Oh gak ada. Ya modar. Jadi tadi ceritanya aku diajak sama sepupu aku buat makan, aku kira mau ke bakso, taunya mau berkunjung beneran, sumpah bosen. Tolonglah sinyal kerjasamanya. Aku tidak mempercayainya. Aneh ya ngobrol kayak gitu ya. No, kabar. Yuan nonton anime ga? Anime? Ada anime. Kalau sanktuar itu dia cuma menambahkan waktu aja, bukan menambahkan jumlah healnya. Kalau ditumpuk itu dia nggak ngaruh. Halo Kak Nuha. Wih, ada Nuha bro. Itu mana sih si dropnya? Oh, di sana dia jauh.
Aduh, jadi gak enak, masalahnya aku sendiri yang main HP. Udah dulu ya, sumpah AA depresot girl saya. Oke. Ini ngomongnya kemana-mana ya? Abang Ovi ini game apa? Abang Ovi, ngapa jadi Ovi nama gue? Wah, thank you sudah di follow. Ini namanya Ragnarok Origin. Ragnarok Origin Global. Ada di Play Store kok. Ada versi PC-nya juga, ada. Ah, tidak, itu dua. Bisa main versi PC, bisa main versi Android. Aduh. Kok enggak mau sih, Res? Tidak, sabar, tolong. Wah, ketipat itu. Ah, gila, gak kuat asli. Halo, si penyiksa. Kurang DM-nya kayaknya ya. Kudu cari, iya sih, kudu cari cara nih. Caranya gimana kalau kita naikin dulu sampai 70? Iya, telok. Ya, ngapa lu? Lu jangan bikin malu lu. Bangun gak lu? Eh. Nongol capung tadi lu, digigit capung situ. Si kocak. Dah. Gua ngapa? Kena juga gua. Mulai Kamis. Oke, okay, gua coba cari partian lain dulu kali ya. Biar tahu dulu nih caranya gimana. Gitu aja kali ya. Yuk. Tes dulu nih. Abang main game ini waktu pukul berapa? Waduh. Mau dipukulin gua. Tadi main jam berapa ya? Tadi jam 1:30 sih. Oke, sebentar ya, gue coba hahaha dulu nih. Hahaha. Iya, Bang Benar, cari cara du. Ah, iya. Ini nih, kita gak dapet dia nih. Ini. Oke, hahaha. Angelel, ya udah ada Angelel. Magic. No. Gua mau coba si DPS-nya biar kencang dulu ya. Di atas 1300, 1200 oke lah.
Yokai Danco. Set. Apa kamu yakin? Enggak dong. Oh, levelnya harus 60, terus senjatanya di atas plus 8 kalau mau masuk di sini. Hai, Faris Ani. Selamat datang di stream. DPS kenceng ambil mage sama assassin. Mage asinan ya. Macam mana mau buat live ini, Bang? Wah, harus tergabung di B-Station. Kalau mau live di B-Station harus gabung dengan komunitas B-Station ke admin B-Station. Lalu jadi partnernya mereka, enggak partner juga sih ya. Terus juga bisa dari jalur subscriber, jumlah subscriber lebih dari 10.000 di YouTube, nanti dikasih akses live di B-Station. By the way, nanti malam kita lanjut Tamiya-nya ya. Wah, mudahnya. Alright. Arise. Don't worry, if you die, I rise. Sama-sama. Lo ada akun YouTube juga nggak, bro? Siapa si Kak Nuha? Chandra, thank you udah follow. Ini bentar deh. Arise. Set. Wah, mudar gua. Si harus damage di atas 130k itu kalau DPS-nya. Tadi sih tulisannya minimal level 60, senjatanya plus 8 minimal. Pas mau masuk ke dungeon-nya kan ada tuh persyaratan. Terus juga tadi kita nggak pakai weapon perfection, jadinya damage-nya kurang rata ya. Ini gua bawa weapon perfect. Aduh. Tolonglah, ilai. Lai, help nih om lu.
Buset. Dibombardir, bro. Modal lagi deh. Nah, heal. Udah 1/4 nih. OTW setengah. Mundur. Enggak darah. Enggak darah, enggak darah. Come on, come on, come on, come on, come on. Res, mana sih? Tahan, tahan. Nice. Tahan. Hai, Sumi Juandi. Selamat datang di stream. Sabar, Bang. Dikit lagi padahal. Gua kena apa sih tadi? Kea wakakakaka. Gua di situ kena terus dah. Semua indah pada waktunya. Ah, sorry 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 sorry. Ea ea ea. Kena apaan gue tadi tuh? Ketika Pris mati bubar wapaka. Ya mati langsung deh. Gue tadi gak berada di lingkaran merah bro, tapi kok kena damage? Why? Mati kenapa tuh tadi? Ada bisa jelasin gak?
tingkat hanya juga disesuaikan sama level server kah? Banyak semut merah. Enggak kan, tadi kan pas dia ngeledakin tuh. Kenapa gua mati yang lain enggak? Nah, penyebabnya apa? Kalau karena semut merah harusnya mereka juga mati dong. Tapi kenapa gua doang? Pakai kiri bang. Di 40 dia ngajakin temen-temennya bang semut-semutan. Ah, mati gua. Untung gua nggak kena colek. Persen ya. Nanti kodein ya. Kapan gua KE? Ah, mati lagi. Damage-nya sih udah oke sih nih. Ada notifnya. Bahaya belakang, itu kah? Maya membawa teman sekampungnya. Ah, kursor. Astaga, ngapa jalan sendiri cara gua? Hai, ikan. Selamat datang di stream. BG cara dapat unipin link gimana? Itu kah? Aduh, kena fear. Come on, bisa nih. Ikuzo. Ah, Kuzo. Wah, itu dia. What's the plan? Yah, leave. Oh, plan-nya itu leave. Udah kalah damage ya? Ah, gigi. Hahaha. Servernya beranak, iya. Bukan beranak, dia bikin banyak. Bukan beranak ya, bikin banyak. Servernya ada banyak. Selamat datang di Kalsa. Kami akan memberikan pelayanan terbaik untuk Anda di ibu kota kerajaan. So, what's the plan? Cabut langsung semuanya. Nah, Catur. Udah bikin belum? Hai, Catur Setiawan. Selamat datang di stream. Alhamdulillah bisa buat char lagi. Nah. Udah bisa bikin tuh, ajak teman-temannya juga. Oh ya, ada event juga nih, yang ini nih. GKJ dibeli deh Waka. Ini nih tuh. $30,000, nanti lu bisa dapat 1500 nian dengan nge-add 5 orang lainnya. Mantap tuh. Event itu tuh. Gue beli aja kali ya. Daripada 600 ribu bro, 1500 nian itu 600 ribu rupiah loh. Kalau beli langsung.
Gimana tuh eventnya, Bang? Eventnya gimana? Ya gitu. Tinggal dibaca. Nanti lu buka ininya. Aduh. Buka $2, 30 ribu ya, $2. Nanti lu add friend ke 5 friend lu, terus 5-5-nya kalau sudah CP-nya 60 ribu, nanti lu dapat 1.500 nian. Belum sempat main Bang LG kerja soalnya. Oh, lagi kerja. Oh, oke. Okay. Aku adalah awan yang bergoyang. Woo! Ya, matang. yang mau mini dan mini sama elite apply. Yang mau ikutan mini elite apply. Udah pada mini elite? Gak ada? Ya udah gua. Lift sampai jam berapa, Bang? Hai, Wirabeb. Selamat datang di stream LGI3. Lagi ya, GG. Live sampai kayaknya sampai jam 5 ya. Soalnya gue belum sholat asar dan juga sekalian nyari takjil. Takjil buat buka puasa. Ntar ya gue cari. Yo, lainnya cuma 2 ya, 3 sama 5. Aduh, kos-kosannya udah ditempatin orang. Aku banyak banget lagi. Oh, ini kosong. Oke, ada lagi yang mau join? Mini elite apply. Loh, masih puasa, Bang? Masih puasa. Kan puasa Syawal. Setelah 30 hari Ramadan, kita nyambung ke puasa sunat 6 hari puasa Syawal. Jadi kalau lu puasa 30 Ramadan, pas di Syawalnya puasa lagi 6 hari, maka pahalanya seperti lu berpuasa selama 1 tahun penuh. Sayang banget, Bro, kalau enggak dikerjain. Lah, udah buka aja, Bro. Ini adalah tempat yang baik untuk mencari teman dan ada berbagai gameplay berbeda setiap hari di guild. Aku akan membawamu melihat-lihat kalau sempat. Ya, ya ilah. Itu satu orang belum, Bro. Naik ke atas kali ya? Naik ke atas yuk. Si White-nya mana? Aku tidak bisa memesan wortel yang seperti yang kamu inginkan. Kenapa darahku berkurang? Wah, ini nih, kocak nih. Gak gerak gua.
Ya nggak dapat ya. Dikil orang. Aku tidak makan. Spicy rabbit. Tidak, aku tidak makan hari ini karena aku puasa. Enak kali ya. Gua gedein lagi deh suaranya. Nah, soalnya si rabbitnya kan ngoceh mulu dia. Modar. Bentar, gue belum buka ya. Hai, Ugu Haryanto. Selamat datang di stream. Kenapa voice overnya kayak di kartun jadul? Karena itu memang karakteristik dari dubber Indonesia. Apa kamu tidak tahu? Mini gua berapa lagi sih? Oh, dua lagi. Kocio no jujut. Ya, mati. Ada yang terkapar. Aku sudah selesai. Gue udah selesai nih, kalian? Mini Elite. Oh, satu lagi. Kalau kamu merasa tidak sanggup bertarung dengan monster, jangan lupa untuk enhance equip atau meningkatkan level pet. Jangan selalu jadi masalah. Itu sih aku sudah tahu. Kau tidak perlu mengingatkanku lagi. Kok dia lagi? Ya, dikeroyok orang, bro. Ya, nggak dapat ya. Dikeroyok orang, kocak. Tuh. Kok bisa ada voice overnya sedangkan di aku gak ada dan nol. Di sini di pengaturan, lalu scroll ke bawah. Di bawah sini ada suara karakter. Nah ini dicentang, abis itu di fullin. Ini buat volumenya. Mungkin ada yang gak lu centang kali di sini ya. Wah, mau perang ini, eh? Mau perang sama kita nih dia nih. Askensen lagi buildnya. Sok-sok banget dia nih. Dikata kita jago kali ya. Centang semua apa karakter. Oh, itu bukan karakter yang ngomong. Ini nih yang ngomong lunatik. Lunatiknya mungkin lu ilangin kali.
arahnya ke kiri, jangan ke kanan. Kalau ke kanan dia hilang, kalau ke kiri dia muncul. Ini nih yang ngomong itu lunatik. Yang ngomong tadi itu si lunatik, bukan karakter kita. Walah wa kakak. Berarti lu matiin berarti ya. GTB coy. Yang mau MPP-an muter GTB, yuk apply. Suara lu cinta Luna Bang. Iya. Sudah ku bilang, pasti tidak kamu centang. Aku sudah menduganya. Suara dabar kayak gitu tuh si ini ya, Let's End Go. Hai, Jurian Iqbal. Selamat datang di stream. Bang udah punya gua, anak belum? Nyari emaknya aja belum dapat, dapat gua. Set. 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 GTB-nya udah mati kah? Udah mati ya? Ya, sekocak. Gue masih muter-muter aja. Udah mati. Kita ke Osiris atau Goblin? Goblin 6 menit. Goblin 3 menit. Goblin kali ya? Goblin deh. Mau nangis. Mau nangis. Goblin apply. CH CH 3 deh. Leveling harus nunggu level server naik baru. Enggak sih, 65 udah bisa gas. Kalau level udah 70 baru dialing apa sih namanya itu? Main questnya jangan dikerjain. Pokoknya level kita itu kita naikin questnya kalau misalkan sesuai dengan ininya ya, batas levelnya nih. Level dunia 65, kita 67 gas. Kalau pas sudah naik 70 jangan. TP 68 69 main quest udah mulai kepotong sih Bang. Bang bilang arah-arah. Canda-canda. 68 69 main quest kepotong ya? Tapi kan kita bakalan dapat di sini nanti, masuk ke bawah kanan tuh, base XP, job XP yang kepotong akan masuk ke situ nanti. Kayaknya sih. Wah, gua ada 4 nih.
Bismillah. Baju baru. Idi. Dikasih belum ya? Gua enggak lebaran nih. Hop. Waduh. Set. Baju idi. Set. Kostum. Set. Idi. Masih belum dikasih, cuy. Atau jangan-jangan gua dikasih pet nih. Petnya gua enggak ambil defense ya. Gua ambilnya DPS dua-duanya, single target dan AOE. Ih, belum dapat juga. Oh, kalau res XP itu seberapa efektif kita abisin fatigue, Bang? Kalau res XP itu seberapa efektif kita ngabisin fatigue? Itu valid ya? Pasti valid kayak gitu ngomong apa namanya? Dapatnya ya? Seharusnya jika waktu yang diperoleh dari pertempuran normal di hari itu terlalu singkat, ini akan diubah menjadi bonus istirahat di hari berikutnya. Mobile itu, selamat datang di stream. Frontera 5, mau join? Ayo sini. Ketika pemain nanti mendapatkan XP, bonus istirahat akan diubah XP. Oh iya benar ini. Jika waktu yang diperoleh dari pertempuran normal di hari itu terlalu singkat, maksudnya kita nggak ngabisin XP-nya, ini akan dirubah menjadi bonus istirahat. Jadi kalau kita nggak ngelakukan, nanti masuk ke situ. Dan kalau yang kepotong, nanti ke situ juga masuknya. Kan? Kagak ya? Aku mau makan lobak rebus, lobak goreng, acar lobak, lobak. Ed, follow. Musuhnya di skill malah cabut dia. Si siapa tadi bro yang join ke Frontera 5? Nicknamenya apa bro? Biar nanti gua kasih slot. Bagian lubang hidung kerangka itu, ada sebuah gua tersembunyi yang mengarah ke dasar laut. Apakah
apakah pulau ini diciptakan iblis? Di sini kalau nggak salah ada kuesioner. Nah, di kuesioner ini saran gua kalian apa ya? Tolong adukan untuk mengurangi damage dari pet gitu. Karena kalau misalkan petnya damage-nya terlalu besar, ini sih bukan game Ragnarok lagi namanya. Pokemon ini. Harusnya kan pertarungan player versus player. Sedangkan di sini player versus pet. Bukan player versus pet malah ya. Kamu tidak boleh pulang ke tempat asalnya setelah lulus dari Novice Academy. Pemberani yang sebenarnya harus berani menatap masa depan. Tapi aku masih merindukan kue lobak buatan Sprunky. Iya, jadi bukan gak masalah kita mau pakai job apapun. Asalkan petnya udah level 10, itu bisa one hit. Top player bisa one hit itu. Parah sih. Hai, Sadoutman. Selamat datang di stream. Ganahan quest bang. Nahan quest untuk apa? Questnya ditahan untuk apa, bro? Kan belum 70. Nanti kalau udah 70 baru ditahan. Biar levelnya ngebut. Biar levelnya ngebut. Ini temen-temen GW udah pada 68-69. Ya, ini gue juga bisa 68 kayaknya. Gue belum ngerjain YGG dan gue juga belum ngerjain daily, belum ngerjain quest tuh. Jatuh ke dalam air secara bersamaan. Siapa yang akan kamu tolong paling pertama? Baiklah, aku tahu jawabanmu. Aku akan bertahan hidup sendiri di air yang dingin ini. Kalau apa ya, masalah level kayaknya gak usah tahan-tahan ya questnya. Hajar aja bro. Tuh juga nanti cuman beda satu hari doang kan. Beda beberapa hari doang nih, satu hari atau dua hari level. Jangan lupa mengabadikan pemandangan bagus. Mungkin pemandangan ini akan berkesan untukmu. Typical level 70 selisih 2 hari berasa banget sih bedanya kakak. Enggak lah, 2 hari doang bro. Kita kan nggak login game ini 24 jam kan. Misalkan teman kita udah 70, ya udah. Kita main biasa aja. Itu juga nggak ada hubungannya dia sama kita gitu kan. Dia 70 ya udah, kita 67 ya udah. Itu juga nanti kita 70 juga sama. Saat kita 70 dia 72 misalkan. Ya ekip kita juga udah 70 juga gitu. Minta elus biar DPT XP. Hidup itu harus dijalani sendiri pada akhirnya. Mungkin udah mati ya? Satu hari nanti aku juga akan meninggalkanmu.
Namun, aku akan melakukan yang terbaik selama berada di sampingmu. Besok Yutlik masalahnya WKWKWKWK. Yutlik? Iya udah lah, mati berarti. Hilang. Matinya sama guild lain. Enggak ding. Masih ada. Tele berarti. Tele. Nah, mati juga dari channel lain. Oklot 4 menit, gas. Gak apa-apa bro, good leak juga. Ya gitulah ya. Yang bisa 70 dikit kan ya. Farmun adalah orang paling terkenal di dataran ini. Kamu juga harus berusaha menjadi terkenal. Dengan begitu, aku bisa berkata kepada kelinci lainnya, orang terkenal ini adalah muridku. Mistress dong. Mistress dulu kali ya. Mistress 4. 3 Mistress. Oh, elah Mistress. Mistress lah. Mistress. Di line 2. Hampir botak. Gue jatah elus. Wih, udah pada 68 aja nih. Wah, harusnya gue minta elus dulu ya 3 kali baru gue naikin level. Wah, gue nyaranin gue gak ngelakuin. Cabut ah. Butuh 16, adakah? Wah, tidak ngingetin GW bisa minta elus nih, wah kakak. Iya, minta elus dulu tuh sama 3 orang. Baru nanti lu ngelus orang yang di bawah. Yang dielus orang yang di bawah ya, bukan ngelus yang bagian bawah. Kalau ngelus di bagian bawah, ngilu ntar dia. Maya sulit ya.
Ada tamu, usir. Mau elite monster atau MVP? Ini lagi MVP-an. Tanggal 26 ya Hongke. Follow. By the way, Sword Art Online Black Swordsman belum muncul-muncul ya. Kamu terluka. Jangan tunda-tunda lagi. Cepat minum sebotol red potion. Gila, ambil modal gua. Hampir gua game over. Wow, aku suka suasananya. Hari-hari di tas hampir habis. Lebih baik beli lagi di toko. Wah, habis jangan-jangan MP itu. Wah, benar sih. Komisi tiket belum habis digunakan.
Ini adalah kesempatan untuk mengumpulkan XP. Bang Dewe komen top 68 ya, Bang. Iya. Itu karena apa ya? Dari awal main ada apa sih? Ada kesalahan hunting kali ya. Gue juga mungkin ini gue mentoknya di 67 kayaknya sih. Kalau gue hajar main questnya. Karena kalau misalkan gue hajar main quest sekarang, orang-orang kan udah 70 tuh ya. Gue ini kan nanti kalau mau naik ke 70 di tanggal 4. Nunggu lama lagi bro. Nunggu sebulan lagi ya, tanggal 4. Lama lah, sebulan lebih. Sebulan, 2 minggu lagi. Jadi main quest hajar aja gak apa-apa. Terus ini kalau bisa ini kelarin juga nih. YGG lu belum kali ya? YGG-nya kelarin. Udah ya? Oh udah mentok berarti. IG weda sekali Bang. Kalau hunting katanya di 10 level ya, 10 level di atas kita. Terus ya hunting 10 level monsternya 10 level di atas kita dan kalau bisa one hit dan Dewi juga party yang berlima. Hai, Big Boy. Selamat datang di stream. Gimana sih kita bikin stamina drop item jadi banyak kok gua mentokkan 30 padahal aktivitinya udah 100 mil. Bagaimana kalau kita memikirkan satu slogan? Kemarin-kemarin. Bangun surga wortel. LK tank kan sulit ya buat satu. Bisa kok gampang main tipe spear. Ada tuh orang spear one hit one hit. Bikin stamina drop item jadi banyak. Kok gua mentok sehari 30? Maksudnya apa yang ini? Ini bukan yang lu maksud ini bukan. Kalau ini memang sehari 30 betul. Kalau lu misalkan ngelihat itu gua kok lu ada 208 karena enggak gua pakai. Itu karena enggak gua pakai. Kemarin-kemarin ini enggak gua pakai. Belum gua pakai lebih tepatnya. Iya, Bang. Berarti 2 item dong GW main 1 hand, Bang. Berarti main 2 item. Power of Hope Noted. Iya gitu. Iyalah. Harus bikin 2 senjata. Yang satu senjata buat hunting, satu lagi senjata buat PvP-an. Join Guild Indo aktif buat 2 slot. Ini join. Agak sulit ya, Bang. Iya. Not dapet gua. Kemana nih Kemaya? Maya atau Drake aja kali.
Aku adalah awan yang bergoyang. Woo! Udah mati kah? Di mana kah gerangan? Di tengah. Nggak tengah Pulau Jawa, bro. Banyak yang bilang kalau aku itu cerewet, padahal tidak. Aku hanya cerewet pada orang yang aku pedulikan. Hai, Hen Mage. Selamat datang di Strip. Ikut event 1500 yang... Nah itu, F-Q. Nyari orangnya nggak ada. Kalau kalian ada yang mau main di Frontera 5, 5 orang, ayo sini ntar gue gebin. Sampai CP 60-an. Abis itu gua cabut. Ya gitulah kira-kira. Apakah harus bikin akun dummy, C? Bisa, bikin akun dummy sampai lu huntingin sampai CP-nya 60.000. Bisa juga kayak gitu. Kamu tahu job apa yang paling dihormati di Midgard Continent? Benar, petualang. Kan gampang ya, satu hari bisa CP kita 60.000 di sini. Benar gak? Kayaknya satu hari bisa deh. Kan kuasa banyak di sini. Berapa hari kira-kira? Satu hari atau tiga hari? Kayaknya bentaran. Soalnya kan level dunianya tinggi. Ada tempat yang bernama Garden di dekat Kevin. Bunga di sana lebih besar daripada manusia. Apakah menurutmu hal itu disebabkan karena tanahnya? Kalau kita menanam lobak di sana, apakah lobaknya juga akan menjadi raksasa? Dua hari, Mike. Dua hari ya. Gue yang kayak gitu-gitu nggak apa ya, nggak bisa gue dah nyari-nyarinya, nyari orangnya gitu, nggak bisa gue dah, paling nggak bisa. Thank you.
kamu merasa tidak sanggup bertarung dengan monster, jangan lupa untuk enhance equip atau meningkatkan level pet. Jangan selalu jadi masalah. Nyari member susah, makanya si merger aja ikut hostel Wakata. Nggak nyari yang 5 orang itu tuh. Kan kita eventnya disuruh nyari 5 orang untuk kita kasihkan kode. Nah, gue paling nggak bisa tuh nyari 5 orang kayak gitu-gitu. Edga atau Angeling lah. Depiling aja kali ya. Wah, kalau yang kick gitu susah sih, Bang. Iya, kadang ya itu tadi ada orang yang sampai bikin 5 akun tuyul demi mendapatkan 1.500. Ya worth it sih, 300.000. 600 ribu itu 1.500 nian harganya. Di Discord ofisialnya aja SMP spam code. Bisa sih, kita add 1 gitu, nanti bikin add lagi sampai 60, berhenti ganti lagi akun. Karena kan ini cuma sampai tanggal 4. Tuh, lama bro, sampai tanggal 24. Sampai tanggal 24 bulan 5. Sebulan ya. Hai, Anggi Hiskia. Selamat datang di stream. Ngurangin casting build nih apa aja tuh? Casting apa? Casting lu job apa? Untuk ngurangin casting apa? Magnus. Ngurangin casting Magnus. Ih, nggak dapet dong. Pakai ini pertama. Halo Tuti. Pertama ini naikin dex ya, ini nih. Naikin dex sampai variable cast-nya tinggi. Dex sama INT. Sejumlah dex, sejumlah INT itu akan meningkatkan variable casting. Tuh, ini semakin tinggi variable casting angkanya, semakin cepat castingnya. Itu pertama, pakai itu. Kedua, pakai ini. Nah, pakai kartu mimik mengurangi variable casting. Terus, ya. Jangan lupa mengabadikan pemandangan sama bagus. Ini. Mungkin pemandangan ini akan berkesan untukmu. Ambil core yang namanya ini. Exorcism, apa sih namanya? Prayer reading module. Ini mengurangi casting si Magnus sampai 1,1 detik. Itu. Udah, 3 itu aja paling. Untuk ini ada nggak casting? Ini nggak ada ya. Oh iya, sama ini senjatanya pakai yang ini, udah pasti lah ya. Senjatanya pakai holistik. Bismillah. Wah, nggak dapet. Ambil botak.
kebutuhan sehari-hari di tas hampir habis. Lebih baik beli lagi di toko. Aku belum paham benar, cuma pakai makanan aja mentok 28 bang. Wah, cincin ama kart berarti belum aku. Thank oh ya benar, pakai food juga benar. Nih pakai food ya, food dex sama food INT itu juga nambahin. Sama food yang lain. Aku nanti makannya jam maghrib. Kamu jahat sekali. Lah ini ngebug ini. Ada yang naik poring, mana-mana pakai poring. Tuh. Lihat ya tuh. Pakai tendangan nih. Aku mau makan lobak rebus, lobak goreng, acar lobak, lobak. Kalau Eternal Love dia kan buka job. Habis juga lah, masih pada lama bro, masih pada lama, jam udah jam 4. Oh ya, terbang. Coba nempa ya, nempa di sini apa sih namanya, di payon? Oh, dibikin. Apa di sini namanya? Kok di ujung-ujung kota masih ada orang ya? Tuh.
Sini ada orang juga gak? Lah bisa duduk. Lah iya bener. Duduk nih. Oh, ete dulu yuk. Sebelum jam 5 ete. Wah, dia pada gagal ya. Ya. Salah pencet gua. Ah, bodo amat lah. Mang gua pikirin. Wow, bisa dapat kartu ya, toat. Thank you.
lah ada di sini juga. Siapakah Anda? Kubuka Neru. Mana? Thank you bro udah di follow. Siapakah? Saya sering nonton di YouTube-nya. Baru nyadar ada di station. Iya, ada. Tahu nih enggak dikontrak-kontrak gua di station. Gua cabut aja kali ya. Ini kayak udah kuat aja di mob semua ini. Mungkin 70 kuat kali ya, enggak apa-apa ya. Baju lebaran dia. Serukia baju lebaran itu. Gila-gilaan itu. Siapa tahu nanti dikontrak. Iya, makanya lama banget. Dari Oktober, bro. Udah berapa bulan tuh Oktober ke sekarang? 7 bulan ya? Setengah tahun, GG, bro. Main Tamiya nanti malam. Nanti malam live Tamiya di B Station juga sih. Konten-konten yang di YouTube gue taruh di B-Station juga itu. Tapi di sini pemasarannya kecil. Dikit minatnya ya. 08. Wah, gak dapet kartu. Solo. Di mob semua. Damage tumbang GK ada Trapper Kia GW kau kuap pedahal GW JG GK ada Demak.
Ah, ini bisa gak nih 10 nih? Wah, kodok. Ayo lo kodok, ayo, wadar. Hahaha, asik nih. Set, langsung 2. Si kocak, turun woy. Ah, di kodok kakuan. Tadi langsung 2 soalnya, makanya nggak kuat. Kalau ini kan sama aja. Nggak diinjek lagi, injek woy. Si Rukianya ngapain lah bengong. Waduh.
Dia lagi disuruh beli gula itu. Oke lah. Lanjut tar aja ya, udah 5:30 ini. Go off dulu. Thank you. Last check. Titi. Last check. Oke, Hero 6 menit lagi. Sudah lama ya. Oke lah. Thank you. Off dulu bro. Kita lanjut nanti malam di Tamiya ya.